you. Mm -hmm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jumpa lagi bersama saya, Tita Kamila, tentunya dalam acara podcast Ngopi Sore, yaitu hmm. ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah, Sobat Hijau, tentunya kembali lagi kita berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman di luar sana selalu dalam kondisi sehat walafiat, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya, Sobat Hijau, seperti dengan judul kita, yaitu "Ngopi Sore", berbicara tentang pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Kita selalu membahas terkait dengan perhutanan sosial. Terkait dengan seperti apa prospek, kemudian seperti apa marketing, seperti apa teknis di lapangan para pelaku pemegang izin, kita juga tentunya akan membahas terkait dengan marketing hasil dari perhutanan sosial. Nah, hari ini yang kita akan bahas terkait dengan pasar global, strategi menembus pasar global. Terkait dengan hasil dari perhutanan sosial, nah tentunya narasumber kita akan memberikan sejauh mana sih prospek perhutanan sosial sudah menembus pasar internasional. Nah, narasumber kita yaitu ada Bapak Dodi Cleveland Hidayat Putra, selaku dari Presiden Musiat Indonesia. Nah, Sobat Hijau, Musiat ini adalah organisasi, asosiasi, pembisnis, dan industri independen. Dari Turki yang sudah memiliki kurang lebih 100 perusahaan di seluruh Indone di seluruh dunia, mm -hmm. nah kali ini kita mendatangkan langsung, Pak. Saya panggil Bapak siapa nih? Bapak Wah, Dodi aja Dodi ya? Aja, iya, Bapak Dodi langsung ke selaku penanggung jawab di Indonesia oleh perusahaan musiat ini. Nah, boleh memperkenalkan diri, Pak, kepada sobat-sobat hijau, buka masker iya. boleh. Oh iya, baik. Okay. Uh, ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan uh, saya uh, Nama panjang saya cukup panjang ya yeah. <laughs> Nama lengkap <laughs> Nama saya Dodi Cleveland Hidayat Putra Biasa dipanggil uh, Pak Dodi saja uh, Saat ini saya diamani sebagai uh, Presiden musiat Indonesia jadi musyad ini kalau bahasa Turkinya uh, Mustakil Sanayi We ish, ish Adamlari melari Itu asosiasi pebisnis dan industrialis independen asal Turki. Jadi Aya. seperti kadin Turki. Aya. Nah, cuman memang uh, musyad ini mereka memiliki perwakilan Aya. di sekitar 100 negara dan untuk Indonesia saya yang diminta sebagai pimpinan perwakilan di Indonesia begitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, musyad ini apakah fokus di bidang tertentu aja apa semua potensi-potensi yang bisa dikembangkan atau dijual secara internasional itu ada di Musyat ini? Iya, jadi Musyat ini sebagaimana eh, apa eh, definisinya gitu ya atau singkatannya. Hmm. Jadi memang eh, menangani semua Uh, jenis usaha, mm. jenis bisnis dan juga uh, investasi mm. gitu. jadi memang Qatar uh, kita dengan musiat karena kita melihat Turki juga sebagai pasar yang uh, menarik ya mm. terutama juga selain Turkinya sendiri, juga Turki merupakan hub bagi perdagangan di kawasan yeah. ya. kawasan uh, Eropa Barat terus Eropa Timur ya apa wilayah bekas negara mm. Soviet Union gitu kan kemudian Timur Tengah, Afrika dan sebagainya. Jadi kita melihat uh, ini strategis bagi uh, rencana pedangan kita untuk bisa apa, meningkatkan ekspor kita juga begitu. Ya. Ya. Terus ini kerjasama antar ekspor kedua, kedua negara ini hanya cuman di Indonesia di Turki atau di seluruh perwakilan-perwakilan musyad yang ada di seluruh dunia? Iya, jadi. Memang eh, karena musyawatnya tersebar di berbagai negara, uh. kita bisa terkoneksi dengan oh. semua musyawat di berbagai perwakilan uh -uh. negara tersebut. Walaupun memang biar maupun kan itu pusatnya Turki ya, iya. dan kita terkoordinasi dengan uh, musyawat pusat. Hmm. Nah, tapi ketika kita ingin berhubungan dengan musyawat di berbagai hmm. negara itu bisa kita lakukan oh, begitu. Oh, gitu. Jadi misalkan ada eh, kita ada keperluan dengan negara mana gitu hmm, ya, kita betul. ada ada kawan kita lah di sana ya, lah gitu kita bisa komunikasi kita bisa bertanya kita bisa berdiskusi hmm. dan ya terkait dengan perdagangan investasi dan sebagainya hmm. gitu. jadi musyet ini salah satu bagian yang sangat berperan penting ya untuk ekspor potensi komoditi yang ada di Indonesia terus pertanyaannya kan di perhutanan sosial ini ada hmm. salah satu komoditi yang favorit Ditanam yeah. para petani, yaitu kopi. Nah, Betul. kalau dari segi kawan-kawan di musiat ini, melihat potensi kopi agroforestry ini berpotensi enggak sih untuk dieksplor di seluruh dunia? Nah, makanya ini kan eh, ag kopi agroforestry, ini kan satu hal yang baru sebetulnya ya. Namun, eh, ini potensinya luar biasa besar sebetulnya yeah. ya. Jadi tadi pas ketika eh, talk show juga saya sampaikan, jadi ada dua hal nih, ada dua fenomena nih. Pertama, uh -huh negara penghasil kopi terbesar itu Brazil ya. Brazil, dia paling besar uh, dia ekspor kemana-mana gitu hmm. ya dan juga dengan uh, apa, instrumentasi keuangan hmm. yang didukung oleh uh, negara gitu ya. jadi misalkan imported kopi, ketika dia impor kopi dari Brazil hmm. pembayarannya itu bisa 3 bulan kemudian hmm. gitu beda kalau misalkan kita sekarang order kopi ya kita pasti mintanya N/Set atau pembayaran ketika ya, sudah betul. di pelabuhan ya. gitu kan seperti itu jadi Brazil, dia ekspor kopi, dia juga ketika ketika apa ket, e, e, lahan pertaniannya itu besar besar, hmm. satu lahan pertanian itu bisa dua puluh ribu hektar begitu. Jadi kalau masal kan berarti masih lebih murah gitu hmm. ya. Nah jadi sudah harganya bagus, kemudian e, sarap pemeran juga bagus gitu kan, itu yang pertama. Kedua Turki sendiri, Turki merupakan negara yang tidak punya kopi, hmm. tapi Turki termasuk negara pengekspor kopi yang besar di dunia gitu, jadi mereka impor kopi, coffee bean, oh. terus kemudian eh, mereka roasted sendiri, packing sendiri segala macam, terus, terus kemudian di dijual, kirim kembali. <laughs> kembali gitu kan, dan itu ekspornya besar, Tur oh. Turki itu, ya, nah terus bagaimana dengan kita nih, yeah. Indonesia, Indonesia sekarang memang penghasil kopi terbesar keempat ya di dunia Dia. ya, dan kita juga sebenarnya kopi Indonesia ini terkenal ya, kita kopi kita rasanya enak varietas variasinya macam-macam kan karena kan setiap eh setiap pulau juga berbeda ketinggian juga berbeda eh rasa dan segala macamnya termasuk dengan agroforestry makanya eh, kita berpikir selain yang kita jual as usual kita juga harus punya eh segmen tersendiri hmm. nih gitu. Kita harus ada yang sendiri khususnya untuk agroforestry yeah. Karena saya pikir kalau misalkan kita memposisikan agroforest itu kopi yang khusus, yeah. kopi yang istimewa gitu kan? Uh, buatnya juga tidak sederhana, hmm. insya Allah harganya juga pasti akan bagus begitu kan, hmm. gitu. Yang mana mungkin akan meningkatkan kesejahteraan petani kehutanan kita juga gitu. Tapi sebelumnya udah ada ekspor keluar nggak sih Pak pot kopi agroforestry ini? Sebenarnya kita udah berupaya, sudah mulai berupaya hmm. untuk uh, melakukan berbagai penjualan. Hmm. Memang kalau untuk yang skala skala kecil memang sudah terjadi ya. Yeah nah cuman kan kita ingin meningkatkan terus begitu hmm, tapi ada kan? peluangnya besar peluangnya besar peluangnya besar saya saya ngeliat ya kayak seperti misalkan dulu ada beras biasa ada beras organik gitu hmm. kan itu kan beberapa tahun lalu kan dulu nggak dikenal gitu kan yeah. begitu ada beras organik terus kemudian orang akhirnya yang sampai terus bahkan beras organik gitu kan artinya ada segmen tersendiri hmm. dan harganya juga pasti berbeda gitu kan nah demikian juga dengan kopi agroforestry ini kalau kita membuat tren baru gitu hmm. ya Trend baru. Makanya kita seharusnya Indonesia ini bisa menjadi trendsetter sebenarnya. Yeah. Apalagi dengan dunia yang semakin global ya. Mm. Kita bisa ngasih pendapat, kita bisa beropini di media sosial apa segala macam. Kita gerakan aja misalkan, gerakan agroforestry. Ini kopi mm. agroforestry. Sehingga orang lebih kenal, lebih tahu, pengen tahu rasanya seperti apa yeah. gitu kan. Dan uh, ini satu-satunya nih agroforestry. Cuma ada di Indonesia sebetulnya sekarang kan. Yeah sehingga peluang kita untuk bisa ibaratnya jadi besar ya terbuka gitu. Terus kira-kira gitu. Pak strategi apa nih yang bisa dilakukan Indonesia supaya apa para pecinta coffee lovers yang ada di seluruh dunia ini mau menikmati kopi agroforestry sehingga Indonesia bisa mengekspor kopi agroforestry ini keluar. Iya, nah ini nih sisi strategi marketingnya nih harus yeah. harus benar-benar <tuh> canggih nih <laughs> dan harus kolaborasi ya, antara uh. petani kemudian uh, apa uh, pedagangnya gitu kan dan juga pemerintah gitu. Yang saya kebayang pertama, kopi agro agroforest ini harus dikenal oleh masyarakat. Karena masyarakat uh, Indonesia apa masyarakat dunia juga. Masyarakat dunia. Yang masyarakat, ya, masyarakat Indonesia dulu baru masyarakat, <laughs> masyarakat dunia, dunia pastinya kan. <laughs> Yang pasti uh, tak kenal maka tak sayang kan oh, begitu betul. kan. Nah, jadi uh, pertama saya rasa ya masyarakat Indonesia juga harus harus tahu dulu terkait dengan kopi agroforestry ini wow. ya. uh, perbedaannya apa, keistimewaannya apa gitu ya uh, tentu kita dengan berbagai upaya ya yang sekarang jelas mungkin dengan adanya dunia maya ya itu pasti kita juga bisa uh, apa memberikan informasi dan hmm. memberikan tadi pendapat, opini segala macam dan memang kita harus ini nih, misalkan sekarang kan banyak nih event-event kopi -event ya oh, di, yeah, luar di luar ya. negeri ya nah kita harus sering ini memang harus sering hadir hmm. gitu. Selama ini alhamdulillah kopi Indonesia kalau ikut lomba selalu selalu juara nih, hmm. selalu juara gitu kan. Nah, bagaimana ketika event-event itu kita juga kenalkan kopi agroforestry, hmm. itu dan eh, apa namanya? Ketika misalnya ada event-event hmm. atau misalnya kita ciptakan event tersini misalkan, taruh kita kita coba aja misalkan buat event mungkin nanti dari KLHK atau dari pemerintah gitu ya tentang Kopi Agor Forestry, nanti kita undang bayar-bayar seluruh dunia untuk oh, iya, hadir, gitu wow. kan merasakan langsung atau berkunjung langsung mm. ya kayak tadi saya ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Tapanuli Selatan, gitu mm. itu di perkebunan itu bahkan masih sering ada harimau, mm. gitu kan itu kan menarik gitu, bisa-bisa yeah. seperti itu, mm. gitu kan dan ini tentu menambah ini apa namanya, daya tarik dan Uh, positioning tadi gitu, ibaratnya uh, kalau kopi ini sekarang persaingan itu apa ya berdarah-darah lah gitu hmm. ya terkait dengan harga terus pengiriman terus kemudian term of payment dan sebagainya. Ini agroforestry ini kalau di dunia bisnis masih blue ocean sebetulnya hmm. karena belum ada yang menggarap langsung secara secara serius hmm. gitu. Nah ini peluang kita sebetulnya. Jadi gitu. jadi uh, apa cara memperkenalkan kopi agroforestry ini ke luar negeri itu yang pertama kita harus mengenal uh, kopi dulu, mengajak teman-teman di luar negeri, misalkan membuat event, kemudian memperkenalkan kopi agroforestry. Juga bisa memberikan edukasi ke para pecinta kopi di luar negeri bahwa kalau kopi ko agroforestry ini, selain rasanya yang tidak kalah dengan kopi-kopi biasa, mm -hmm. itu juga bisa membantu. Konservasi lingkungan, melestarikan lingkungan, yeah. kemudian yang kedua juga hewan-hewan endemik itu tidak kehilangan rumah. Ketika yeah. kita menanam agroforestry, jadi bisa double kill untuk yeah. ke teman-teman pasar di luar negeri. Yeah, uh, betul. Kemudian, pertanyaannya berikutnya, Pak, gimana sih kiat-kiat uh, yang harus dilakukan para petani perhutanan sosial ini agar bisa dilirik para teman-teman uh, dari komunitas musiat ini? Biar bisa kerja iya. kerjasama dengan para teman-teman Musiat. Iya. Jadi memang di sini ada dua sisi ya. Ada sisi marketing, hmm. ada sisi produksi kan gitu yeah. ya. Kalau marketing tadi kita memperkenalkan kopi uh, Algor Forestry ini hmm. baik uh, secara dunia maya tadi pameran atau kita undang uh, apa uh, bayar ke Indonesia segala, -segala, hmm. segala macam. Nah, namun untuk para petani sendiri okay. ya. Ini yang sekarang kita kenal sebenarnya, sebenarnya 4K tadi. 4K, 4K itu? ya pertama dari sisi kualitas 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 ya e, jangan sampai kualitasnya ini enggak stabil yang bukan iya. yang dibutuhkan oleh pasar di luar iya betul e, apa namanya jangan sampai ketika pasar udah tertarik hmm. wah ini keren nih tapi segala macam terus kemudian mereka beli kan pertama enak gitu kedua enak ketiga <laughs> beda gitu kan kita <laughs> <laughs> gitu yang sering terjadi maksudnya seperti itu hmm gitu kan kualitasnya ya harus yang eh, apa yang sebaik dan terjaga hmm. gitu kan terus kuantitas hmm. kuantitas ya kak kedua kuantitas artinya jumlah yang dihasilkan itu ya stabil juga begitu yeah, ya jadi bisa jangan sampai eh, kita minta apa namanya kuantitas sekian kemudian hmm. ternyata Uh, tadi naik turun apa segala ya, macam gitu komitmen gitu kan tidak komitmen ketiga kontinuitas nih ya, kontinuitas berkelanjutan. jadi bertanjutan gitu hmm. ya kalau tadi mungkin kita minta berapa ternyata kita tidak punya stok yang diinginkan ya, betul, segala macam gitu kan kontinuitas juga seperti itu terus kemudian ke keempatnya kantong kantong ini harga sebetulnya <laughs> <laughs> gimana okay. supaya apa yang kita produksi secara biaya terlebih efisien sehingga harga yang kita berikan walaupun ini tentu-tentu lebih tinggi gitu, hmm. tapi kalau dikelola lebih efisien kan tentu harganya juga uh, relatif lebih menarik oh gitu iya. ya buat para buyer hmm. gitu. Terus pak kalau di Indonesia sendiri di mana aja sih daerah-daerah penghasil kopi yang udah dikerjasama dengan teman-teman Musiat ini? Oh jadi kalau kita ini kita ngambil kopi dari mana-mana. Oh, seluruh gitu. Indonesia. Seluruh Indonesia. Memang yang uh, kita tahun lalu ada beberapa event kopi di Turki gitu oh. ya. Uh, yang pasti ada beberapa perusahaan yang di bawah binaan Kementan dan KLHK. Hmm. Nah, kalau untuk yang agroforestri kan yang dibawa oleh KLHK ya, hmm. ini baru baru bulan uh, Desember lalu ya. itu ada Ivan Odikov ya, itu yang menjelaskan hmm. memang uh, dari Kementan kemudian hmm. bersama saya juga dengan KLHK itu kita perkenalkan juga hmm. kopi agroforestry Buat itu yang datang dari soto dari baluku dari Jambi, oh. dari NTT ya. Dan minat pasar, berminat gitu. Hmm. Dan memang tahun ini kita coba terus follow up gitu buat kita gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini, Pak ini kan teman-teman ini membantu para para petani perhutanan sosial yeah. atau para petani yang bukan perhutanan sosial itu cara kerjasamanya sama teman-teman musyad itu gimana? Apakah nah. cuma dibukakan pasar ataukah ada persyaratan khusus atau seperti apa? Iya, yeah, jadi memang sebenarnya musyad ini kan asosiasi. Iya. Yeah. Jadi yang memperkenalkan sebetulnya, tapi nanti ketika teknisnya tentu sudah berbentuk korporasi-korporasi begitu. Hmm. Misalkan. Di uh, ada korporasi petani ya hmm. yang dibentuk oleh beberapa koperasi tani gitu kan di Jawa Barat ada sebuah perusahaan Nanti dengan, meng dengan uh, menghadiri event musiat gitu hmm. mereka berkenan dengan bayar kopi yeah. langsung gitu Jadi kita kita mem mempertemukan hmm. begitu sebagai sarana sebetulnya oh. sebagai sarana Jadi semisal di tahun ini ya untuk kopi ada dua perhelatan besar nih yang pertama Covex Istanbul hmm. ini bulan Maret uh, dua bulan lagi. Yang kedua itu Musyad Expo hmm. itu bulan November di Istanbul juga. Nah kalau yang Covex itu khusus untuk kopi, kalau yang Musyad Expo itu untuk seluruh produk. Nah tapi kalau secara skala pameran karena Musyad Expo ini semua ini ya semua produk ya dan buyer semua datang dari seluruh negara lah gitu. Dan uh, memang persiapannya dari sekarang kita kita informasikan nah, namun secara khusus kopi agroforestri kan ini satu hal yang baru, baru. ya, memang harus gencar nih iya, informasinya, promosinya lagi. begitu, hmm. iya. tapi kalau teman-teman musyad di seluruh dunia melihat potensi Indonesia itu gimana pak? yang pasti kalau orang orang Turki atau mungkin orang asing lainnya saya rasa oh. sama. Begitu sampai Indonesia pasti jatuh cinta sama orang Indonesia sama Indonesia gitu. Secara jatuh cinta komoditinya apa secara jatuh ya, cinta secara view Indonesianya. view Indonesianya suka uh. dan orang Indonesia itu kan dikenal sebagai ya smile people ya. Hmm, <laughs> iya, <laughs> Ramah rama, gitu kan. Uh. Dan kayak kemarin ya kemarin kebetulan ada acara gerta kayak gerakan, gerakan tanam kopi gitu hmm. kan saya kebetulan bawa ibu dubes ke sana dari Turki. Hmm. Nah, mereka juga sangat ini ya, sangat senang lah, segala macam Nah, saya kebayang kalau misalkan nanti kedepannya dari KNHK gitu ya, membuat event khusus kopi agroforestry, atau terlalu semacam apa ya, simposium atau pameran atau apa gitu ya, yang kita mengundang bayar-bayar dari luar. Makanya mudah-mudahan pandemi segera berakhir yeah. gitu ya, nggak ada karantina lagi. Karena <laughs> kan bayar dari luar mau datang ke sini, karantina mereka nggak ini ya, kurang, kurang nyaman lah gitu. Nah, sehingga nanti kopi kita semakin semakin luas nih gitu. Oh. Kita pun juga lagi berupaya memperkenalkan ini kopi agroforestri ke bayar-bayar besar hmm. di Turki maupun negara-negara lain gitu. Supaya mereka tahu oh ini, ini memang spesial kopinya gitu. Nah, tinggalkan bagaimana kita membuat tren gitu kan hmm. tren baru. Dan e, gimana kita sebagai gimana kita bisa menjadi trendsetter nih terkait yeah, dengan kopi agroforestry ini yeah. gitu. Ini kan teman-teman ini udah selalu genjot nih ya memperkenalkan kopi agroforestry. Kira-kira dari teman-teman muset ini yang dulu, yang sebelumnya kan udah selalu melakukan ekspor. Kendala hmm. apa yang telah didapatkan? Kemudian kira-kira kedepannya kendala apa yang akan muncul ketika iya. berusaha mempromosikan kopi agroforestry ini ke seluruh dunia? Iya. Sebenarnya uh, jadi begini. Kadang dari sisi marketing itu relatif lebih apa ya lebih uh, simple lah sebetulnya hmm. ya ketika itu produknya bagus kemudian dirasa enak gitu ya karena memang ini produk makanan ya uh, dan segala macam insya allah bagus gitu hmm. nah tantangannya itu sebenarnya di empat kata tadi ya hmm. uh, jangan sampai ketika kita sudah memasarkan kita marketingnya udah, udah berbusa-busa nih <laughs> udah keren gitu kan udah bagus segala macam etian ketika bayar order gitu kan ya tadi sama keren mantap kedua ketiga kurang bagus ya itu jadi, jadi masalah iya, awalnya doang yang bagus awalnya doang, iya. terus iya. setelah melakukan ekspor nih ke luar negeri terus uh, kopi juga udah pernah ke luar negeri meskipun belum banyak kopi agroforestri kira-kira menurut teman-teman di luar negeri ini para buyer kekurangan apa yang dimiliki Indonesia terkait khusus kopi ini iya. pertama memang ini kondisional ya pertama terkait dengan pandemi ini yang jelas biaya transportasi kan mahal ah. ya dari mulai sekitar 2000 ribu dolar per kontainer jadi sekitar sepuluh ribu dolar sekarang per kontainer itu kan kalau dari Indonesia ke Turki gitu. Nah, namun uh, saya sih ngelihatnya gini karena ini kan juga sebagai barang baru ya dan hmm. mungkin produknya kan juga masih terbatas ya, ya. sehingga jadi teksnya gini mbak satu kontainer itu kan isinya 18 ton 18 ton delapan belas ton delapan belas ribu kilo gitu kan. Nah bisa jadi nanti karena memang produksinya terbatas, masih terbatas ya saya juga, terus ini satu hal yang baru deh yeah. saya belum tahu daerah mana yang penghasil Hasil paling kopi, besar nih yeah. agro agroforestry deh nah bisa jadi nanti kita juga akan fokus nih ke daerah-daerah yang memang eh, tadi 4K itu lebih, lebih terjamin lah yeah, gitu betul. kan untuk awalan ya ha -ha. saya sih yakin kedepannya dari Sabang sampai Merauke bisa nih yang terkait 4K tadi gitu mm. maksud saya sebagai awalan mungkin kita akan pilih yang memang sudah relatif lebih siap lah gitu kan, hmm. terkait dengan itu. Paling tidak kita memperkenalkan dulu produk ini nih hmm. gitu kan. Nah maka tadi misalkan dalam satu kontrak berbelas ton bisa jadi sebagian tuh ada di antara hmm. produk agroforestry yang bisa masuklah ke situ. Atau memang begini, Mbak Tita, hmm. kalau misalkan harga -argo agroforestry ini secara harga bagus ya mahal yeah. gitu kan, kita bisa terbang, kita bisa gunakan pesawat untuk bawa begitu. Tapi bukannya itu lebih mahal, Pak pasti biaya biaya pesawat pasti hmm. lebih mahal. <laughs> Tapi kalau misalnya harga per kilonya mahal, hmm. bisa masuk itu. Hmm. Gitu. Yang penting bertanggung jawab kali apa ya, maksudnya jangan sampai kita udah tekan kontrak sama para bayar luar negeri, terus yeah. ternyata apa mereka juga menginginkan kuantitasnya sebanyak ini, terus kita ternyata nggak yeah. bisa menyediakan, itu juga menjadi salah satu penilaian ya teman-teman yeah, dari luar negeri. Jadi kan gini mbak Tita, kalau dalam perdagangan itu itu kita misalnya kita menawarkan sesuatu itu ya. ada namanya validity ya, betul. harga kita itu berlaku sampai kapan gitu ah. nah itu harus jelas tuh pertama ah. jadi para petani kita atau para pedagang kita harus jelas ketika ah. nanti ekspor gitu kan ini harga uh, berlaku misalkan satu bulan atau hmm. dua bulan gitu Jangan sampai ketika yang eksporternya sudah deal sama yeah. si buyer, uh. pas mau beli ke pedagang atau petani, udah aduh, mohon kan? maaf, harganya udah berubah. Wah, mati lah, gitu. <laughs> <laughs> Macam gitulah. Itu sering terjadi begitu. Kayak kemarin, tahun lalu ya, saya hampir dapat uh, ada 20 kontainer lah kopi, gitu kan. Wow. Tapi kan memang kondisi kopi kan lagi ini ya, harganya masih fluktuatif, gitu oh. kan. Ketika mau deal, ketika kita tanya, ini Pak udah mau deal, waduh padahal ini harganya udah beda lagi nih, waduh ini kumaha, kumaha <laughs> gitu. Itu sebenarnya ini siapa uh -uh. konsekuensi ya para bayar, karena yeah. udah taken kontrak sama para bayar di luar negeri, pada saat pembelian di para yeah. pengepul, harganya udah beda. Yeah. Iya, gitu. makanya kedepannya memang uh, dari para pengepul ya, atau dari para petani juga harus, dari kooperasi harus jelas nih. Iya, uh, yeah. harus Karena har udah jelas, ha pertama harga dulu nih, harga berapa, kemudian... Uh, siapnya tuh berapa lama, hmm. term, apa, of deliverynya lah, terus term of paymentnya seperti apa, hmm. sama validitinya Ini yang paling penting, nih, kalau nggak jelas, ekspor pasti nggak berani juga <laughs> gitu. Tapi, kalau menurut Bapak nih, ya, yang hmm. udah berpengalaman di dunia ekspor, kalau kopi Indonesia itu enak nggak, atau uh, menurut Bapak, kopi di Indonesia itu bersaing nggak, dari dengan kopi-kopi dolar negeri? Kalau secara rasa jelas paling enak lah kopi Indonesia lah gitu. Kalau di Indonesia sendiri kopi yang paling enak dari mana? Waduh semuanya <laughs> enak lah kalau itu. Semuanya ngomongnya. enak. Karena memang kan memang beda-beda ya penggemarnya juga beda-beda. Hmm. Kayak tadi alhamdulillah saya coba nyoba kopi Papua tuh yang paling tinggi. Wah rasanya mantep banget gitu hmm. kan. Ya insya Allah kopi kita relatif enak lah gitu kan. Okay. Uh -uh. Nah kalau misalkan nih Pak kalau di musim sendiri ada nggak anak-anak muda milenial? Oh iya ada jadi kita kita baru akan bentuk nih ada musyad muda sebetulnya, oh, gitu. uh, atau uh, disebutnya kalau bahasa Turki itu gens musyad. Gens bahasa Turki gens uh, musyad. Muda lah gitu ada kan. Ada persyaratan nggak masuk ke situ Pak? Uh, Secara usia di bawah 30 tahun. Di bawah 30, 30 tahun. tahun. Iya. Nah, jadi teman-teman sobat Tijen yang mau gabung di musiat yang mau berkenalan sama teman-teman <laughs> musyad, biar koneksinya bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia boleh kali apa ya, gabung ke musyad. memang secara Skedul uh, schedule uh, kita merencanakan membentuk musyad muda itu kalau nggak bulan Juli bulan Agustus di tahun ini ya jadi kita udah buat program eh uh, musyad Asia Pasifik gitu ya hmm. uh, Insya Allah kita akan launching nanti kita mungkin bulan Juni akan buat semacam seleksinya gitu ya, untuk hmm. kepengurusan Oh di seleksi juga? Uh, uh, nanti bulan Juli, Agustus, Insya Allah kita bisa launching Saya gitu. boleh daftar nggak, Pak? Boleh <laughs> <laughs> Silakan, Mbak Tita <laughs> Gitu yeah. Oke, okay, Pak Terakhir nih, Pak, harapan Bapak terhadap para petani seluruh Indonesia hmm. untuk bagaimana selalu berani ekspor produknya Iya yeah. Jadi, eh... Uh, yang jelas ekspor ini jelas harus membawa nilai tambah ya bagi mm. para petani ya sampai kita sudah melakukan aktivitas segala macam namun kesejahteraan yang didapat dari semua proses itu hanya bagi sebagian orang saja uh. gitu kita ingin semua orang tuh bisa menikmati kuenya lah gitu mm. termasuk tentunya para petani uh. gitu karena kita berharap apa yang kita lakukan ini jatuh-jatuhnya ke petani gitu mm. kita ingin semuanya pasti Happy lah gitu. Hmm. Jadi kita pengen everybody happy lah ya, gitu betul, kan. Betul, betul. Nah, tapi tentunya semuanya itu kan butuh proses ya, hmm. kayak tadi menyiapkan 4K. Menyiapkan 4K ini bisa dibilang ya itu produksi ya, hmm. artinya dijalin oleh para petani gitu. Jadi kita harus benar-benar kerja giat, kerja keras gitu ya. Gimana hmm. menjaga kualitas, kuantitas, hmm. kontinuitas. Yang nanti akan pengaruh ke harga gitu ya. Uh, tentunya kita pengen semua segmen itu juga ya tadi mendapatkan gen yang menarik kita gitu yeah. dari dari apa agroforestri ini nah cuman uh, sepertinya kita cukup confident nih yeah. ini memang satu hal yang baru tinggal bagaimana kita tadi ya semua segmen bisa bergandengan yeah. tangan untuk bisa memperkenalkan dan memasarkan agroforestry ini gitu mbak keren, keren, Ya. Keren. Ini luar biasa sekali ya Sobat hijau teman-teman dari Musiat Indonesia karena selalu melihat peluang potensi yang ada di Indonesia. Semoga apa yang dilakukan teman-teman Musiat di Indonesia ini menjadi ladang pahala kemudian menjadi rezeki untuk seluruh petani Indonesia bukan Amin. hanya petani sih tetapi seluruh sektor-sektor yang terkait dengan ekspor di Indonesia. Ya. Yeah. <laughs> itu saja mungkin teman-teman Sobat Hijau terima kasih banyak karena sudah selalu setia menyaksikan podcast Ngopi Sore ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak yes, sama -sama, yang sudah Mbak meluangkan kita. waktu hadir ke sini. Semoga apa yang selalu diharapkan teman-teman musiat ke depannya dan secara cepat nanti bisa terrealisasikan amin ya alamin. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.